Haji Susilo, laga pertama Bung. Rama Supandi melawan Agus Yabudi, Bung. Ya, saya jadi tegang nih, Bung. Jadi seolah-olah saya jadi ikut saya yang bertanding di sana nih, Bung. Iya. Kita lihat di sini pertandingan antara Soto dan juga Ortodok di sini, Bung. Betul sekali. Tadi coba dilakukan serangan-serangan dari masing-masing dan belum mengenal sasaran dengan tepat, Bung. Ya. Bung, kita tahu dua-duanya berbasic grappler, dua-duanya berbasic BJJ juga. Dan dua-duanya belum pernah menang secara TKO, Bung. Betul sekali. Ataupun KO, berarti dia belum pernah menang secara striking. Betul. Bagaimana menurut Bung Aji laga yang akan berlanjut di... Lihat apakah ini akan berlangsung lama di striking atau bahkan bermain di bawah. Kita akan lihat. Oh, pukulan keras tadi ya, dari Agus Yabudi, Bung. Ya. Saat ini Rama dibawa ke arah cage. Kembali clean saat ini. Percobaan clean dari... Agus Yabudi mencoba untuk melawan takedown, tetapi yang di takedown ini adalah seorang grappler. Iya, Rama Supandi, Bung. Yeah. Seorang fighter dengan berbasic submission fighter yang cukup lama di One Pride, Bung, dari season awal. Jual beli pukulan, Bung. Betul. Ya, sepertinya Rama secara striking sedikit lebih unggul dari Agus nih, Bung. Ya, setuju. Oh, satu ini keras, Bung. Keras tadi. Keluar. Kita lihat di sini Rama Supandi sedang ditekan oleh Agung Syabudi. Percobaan untuk take down dari menggunakan cage sepertinya. Iya. Kita akan lihat. Iya, Rama cukup tenang menghadapi Agus, Bung. Betul. Oh. Masih belum berhasil. Kita lihat. Oh, high kick keras dari Agung Syabudi. Masih belum mengenal sasaran. Iya. Ini Agus sepertinya berupaya untuk bermain offense. Oh, terjatuh, Bung. Rama mulai mendrive. Kita lihat, Rama sudah mulai aktif, Bung. Ya, mungkin sudah mulai menemukan sedikit celah. Betul. Bagaimana untuk menghadapi seorang Agus setiap itu. Masih percobaan takedown saat ini. Belum berhasil sepertinya. Rama masih mencoba untuk mengganggu Agus setiap itu. Kita lihat. Kalau dari sisi stamina, dua-duanya sudah teruji, Bung. Ya? Teruji, Bung. Dua-duanya sangat teruji, memiliki stamina yang sangat bagus. Teruji. Ya. Kita lihat bagaimana dua grappler ini beradu strategi di sini, Bung. Betul sekali. Dan juga pentingnya para corner di sini, Bung. Hati-hati. Ya, betul sekali. Karena biasanya dalam pertarungan, fighter yang terlibat dalam pertarungan kurang kontrol dibanding cornerman-nya, Bung. Ya. Dan juga corner biasanya bisa melihat sisi kesalahan dari lawan ya. Betul sekali. Kita lihat. Masih terus mengatur strategi dua fighter ini. Mencari ritme dan mencari momentumnya sepertinya, Bung. Ya, betul sekali. Kita lihat. Rama masih melakukan fake untuk mendapatkan jaraknya. Kick yang masih belum tepat sasaran di situ, Bung, tadi. Ya. Ya. Agung juga tidak seagresif ketika dia melawan Suwardi saat itu. Ya, betul sekali. Kita lihat, sepertinya dia mulai berpikir jauh karena yang dihadapi ini benar-benar seorang mantan juara dan juga memiliki kelengkapan teknik yang cukup bagus. Ya, kita lihat terus fighter mencoba melakukan... Wow! Flying kick. Percobaan flying push kick, Bung. Ya. Masih belum mendapatkan sasaran. Terus dicoba di... Oh! Keras! Apakah ada takedown? Iya. Satu pukulan melayang saja. Betul, tidak tepat. Rama hampir saja menggoyangkan Siabudi tadi. Iya. Oh, terlalu melambung. Kita lihat, Rama dalam tekanan. Masih ada counter lagi dari Rama di sini, Bung. Iya. Apakah ada takedown? Masih clean saat ini dari kedua fighter. Hati-hati ininya, Agus, hati-hati ininya. Percobaan takedown. Masih body shot saat ini. Dan juga rabbit punch. Masih misalnya berjual beli pukulan, Bung. Ya, masih mencoba untuk mencari peluang. Ya. Sepertinya. Tinggal 10 detik terakhir, Bung. Ya. Kita lihat bagaimana dua fighter ini akan melanjutkan di ronde 2 sepertinya. Ya. Oh, ronde pertama berakhir. Dilakukan oleh Agus selanjutnya dan juga akan dilakukan oleh Rama. Oh, jumping knee tadi. Luar biasa.
berupaya untuk merapat, Bung. Betul, saat ini Agus yang mencoba untuk lebih aktif. Oh, satu di cross, Bung. Oh, Rama dalam bahaya saat ini. Tapi Agus yang tergoyang tadi, Bung. Betul sekali. Ya, supaya takedown. Percobaan takedown dari Agus di bawah dengan guleting. Oh. Cukup dalam. Cukup berbahaya, cukup berbahaya. Kita lihat. Cukup berbahaya. Kita lihat. Masih. Tuh. Rama is back. Hanuman menjadi nama keberuntungan untuk seorang Rama Supandi. Luar biasa, Bung. Kita gak menyangka sama sekali, Bung. Iya. Ya. Satu grappling yang sangat tajam mengakhiri pertarungan ini. Dan Rama terbukti bisa mengeluarkan teknik andalan dari Hanumannya, Bung. Betul. Ya, kembali rekor kemenangan dengan submission ditambahkan oleh Rama Supandi, Bung. Ini dia bentuk respect dari Rama Supandi. Hanuman. Iya, ini adalah inisiasi serangan dari Agus dulu. Percobaan takedown. Dan dia akhirnya dilakukan guletin. Oh. Danza. Sangat dalam sekali. Dalam. Sangat dalam sekali. Iya. Luar biasa kedua fighter ini, Bung. Fighter yang syarat pengalaman. Dua-duanya menunjukkan pertandingan yang luar biasa. Dan wasit WW memperhatikan pertandingan di ronde kedua. Detik ke-32. Dengan kemenangan submission menggunakan teknik guillotine choke. The winner tentu saja dari sudut merah. Hanuman Rama Supandi.